Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Beraka Channel. Berikut ini cara membuat HP tampilannya menjadi transparan dengan foto sendiri, HP Oppo A33. Simak terus. Oke guys, kita langsung saja mulai. Kita akan membuat background transparan di handphone Oppo ya. Ini tembus semua aplikasi. Yang perlu kamu persiapkan yaitu aplikasi tambahan dengan nama Design Tools. Kamu download dulu dan install. Setelah itu kamu buka. Setelah buka, scroll ke atas dan cari di bagian mockup overlay ya. Dan di sini sudah saya tambahkan. Nanti hasilnya akan seperti ini, dan untuk menambahkannya kamu pencet saja di bagian portrait ya. Jadi portrait kamu pencet, kamu cari dulu fotonya yang cocok ukurannya. Kalau belum cocok silakan buat ukuran yang lebih besar sesuai dengan resolusi handphonenya. Ini saya sudah punya. Pilih saja nanti tampilannya seperti ini. Kemudian landscape-nya kamu pilih lagi foto yang sudah disiapkan dengan ukuran landscape ya. Oke, semuanya sudah diisi. Kemudian opacity-nya bisa kamu atur ya, kecerahan pada transparannya. Ini saya akan buat 90%. Nanti akan tampil seperti ini guys. Nah, begini dia. Oke, nah ini dia. Ini support semua aplikasi ya, sudah tembus di semua aplikasi termasuk di settingannya. Oke, nah seperti ini. Di bagian Google Chrome juga seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini guys untuk di Google Chrome ya. Dan di WhatsApp juga tampilannya akan seperti ini. Nah, ada baiknya kamu gunakan saja background warna gelap ya supaya hasilnya lebih bagus. Kemudian saya coba cek di bagian WhatsApp. Dan hasilnya seperti ini ya guys. Nah ini dia. Dan di sini sudah tembus semua aplikasi. Oke, teman-teman bisa coba. Dan untuk menghilangkannya gampang saja masuk di aplikasinya dan off-kan saja mockup overlay-nya ini. Jadi foto transparannya akan menghilang. Oke guys, silakan kalian coba. Kalau ada pertanyaan tanyakan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya, terima kasih.